Mrs. Kembali lagi di Gaming Mafia bersama Mr. One the Mastermind. Oke, Mr. Mrs, bagaimana cerita Suzu dan Daichi? Keren gak? Keren dong. Sesuai dengan komen dari Resi Alvarabi, Mr. Mrs, keren gak? Salah subscribe si YouTuber nih gue. Gue juga nunggu story tabs yang lain. Oke, story tabs lain bakalan di upload juga, Mr. Mrs. Tenang saja, zombie. Terus apa lagi sih story kita? Oke, dan story-story lainnya, Mr. Mrs. Oke, masih banyak story yang bakalan kita buat. Dan, oh ada yang komen juga nih dari Ahmad Rabani Putra Agra. Sedang menunggu part Daichi dan Suzu wedding. Oke. Part Suzu dan Daichi wedding nanti ada, Mr. and Mrs. Lihat tuh, yang ngedit ada di belakang. Oke, kalian harus subscribe juga channel Mr. Zero. Kenapa partnya ditambah lagi? Oh tidak, part Suzu dan Daichi ditambah lagi. Jadi ada part wedding, Mr. and Mrs. Oke, okay. Tunggu saja weddingnya kapan ya. Nanti kita buat undangannya ya, Mr. and Mrs. Oke, okay, kita bakalan buat unit apa hari ini? Kita bakalan buat unit bukan 24 ability, tapi lebih dari 24, Mr. and Mrs. Semua ability akan Mr. One gabung menjadi satu. Gimana caranya? Tonton video ini. Let's check it out. Yo, oke, okay, Mr. and Mrs. Kita sudah bersama dengan Wobbler di unit creator. Oke, okay, di sini ada berapa ability, Mr. and Mrs? Ada banyak, kira-kira 80-an lebih. Nanti kita hitung lagi ya. Oke, okay, kita bakalan buat semuanya menjadi satu, Mr. and Mrs. Tapi karena slot di sini maksimal itu 24, kita bakalan buat unitnya terpisah-pisah dulu, Mr. Nemesis. Oke, okay. Kita bakalan buat unit dengan ability dari atas dulu, berurut ya. Oke, okay, kita bakalan buat berurut, Mr. Nemesis. Ini udah sampai super jam, lalu Monkey King jam satu-satu ya, semuanya bakalan dapat satu-satu. Oke, okay, tenang. Oke, okay, dia sudah berubah bentuk, udah ada ekornya sekarang. Lalu kita kasih balon backpack, crow wing punya sayap apa itu? Oke, okay, lalu ada sayap. Waduh, oke, okay, dia ngambang, Mr. and Mrs. Belum penuh. Oke, okay, lalu ada ability lay down, bad transformation, lagi, wah nge-lag. Oke, okay, nge-lag, Mr. and Mrs. Lalu kita kasih Stevie Fear, lalu Peryognil, Reaper Wings, oke, okay, Spin to Win, Red Jet Spin Slash, lalu Valkyrie Wing. Oke, okay, sayapnya double lagi, dia terbang. Oke, okay, jadi unit kita kali ini terbang, Mr. and Mrs. Karena semua ability jadi satu. Lalu kita tambah masih ada 3 slot lagi. Oke, okay, tadi Valkyrie Wing, ada Big Headbutt, Cavalry Recharge, dan terakhir Dragon Kick. Oke, okay, kita buat ini ability ya. Kita buat namanya ability unit A. Oke, okay, A, kode A. Terakhir sampai Dragon Kick ya. Ini tadi Dragon Kick. Oke, okay, Dragon Kick. Tandain, Mr. Mrs. Ini 24 ability pertama ya. 24 pertama. Kita ambil fotonya dulu. Jadi dia bentuknya begini. Oke, okay, kita save, Mr. Mrs. 24 ability A. Kita kasih nama 24 deh. 24 ability A. Save. Oke, okay, kita kembali lagi dan bakalan buat 24 ability B. Oke, okay, kita kasih. Tadi terakhir sampai Dragon Kick ya. Sekarang Dragon Punch. Master Projectile Block. Projectile Block. Hey. Ya, ada jeraminya. Oke, okay, gak apa-apa. Ada tangan Dark Vision. Oh yeah. Lanjut, ada Lightning Projectile Block. Oke, okay. Terakhir sampai Lightning Projectile Block. Tandain, Mr. and Mrs. Oke, okay, kita foto dulu. Sekarang sudah ada tangan-tangannya dia. Oke, okay, 24 ability B. Ada tangan Dark Vision dan Swordcaster. Tandanya ya. Oke, okay, kita save. Oke, okay, Mr. and Mrs. Kita lanjut. Tadi sudah B. Sekarang ability C. Kita kasih 24 selanjutnya. Ada Aegis Shield. Wow. Oh yes. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Bersinar. Ada Void Monarch Dodge, Self Copy. Oke, okay, ability baru keluar, Mr. and Mrs. Ada Demon Transformation. Tunggu, Demon Transformation kita pakai nggak ya? Karena soalnya nanti kalau udah berubah, dia ability-nya hilang gitu. Oke, okay, coba kita tes ya. Kita pakai Demon Transformation, jadi dia bakalan berubah. Oke, okay, apakah ability-nya tetap ada? Kalau tetap ada, bakalan kita pakai, Mr. and Mrs. Tapi darahnya berkurang. Nggak asik. Nggak asik. Nggak asik. Oke, okay, di sini ada Aegis Shield ya. Aegis Shield kelihatan, Tihei kelihatan, terus ability Swordcasting. Oke, okay, coba kita tes. Kalau dia berubah, Mr. and Mrs. Oke, okay, semoga dia berubah. Aduh, unit not dead, buset dah. Oh, dia berubah. Oke, okay, apakah ability tetap ada? Apakah dia tetap ngeluarin pedang? Enggak ada pedang-pedangnya. High-nya juga hilang. Terus ability apa lagi hilang? Banyak ability. Aegis Shield-nya hilang. Lihat, dia kena tembak. Berarti ability-nya hilang ya, Mr. and Mrs. Jadi nggak usah kita pakai ya. Karena ini merusak. Oke, okay, sorry Demon Transformation. Kamu tidak jadi dipakai. Tadi ini kita delete dulu. Come on, ada Solar Maelstrom. Bukan Maele ya. Oke, okay, Solar Maelstrom. Ada Spawn Witches.
Lanjut, Chronomancer Transformation nggak usah karena berubah-berubah menghilangkan ability. Chronomancer Dial, lalu ada Sword Impulsion. Oke, terakhir sampai Sword Impulsion, si ability si Mr. and Mrs. kita foto dulu. Oke, kita sudah ada buat 3 unit Mr. and Mrs. Oke, sekarang 24 ability deh Mr. and Mrs. Tadi terakhir sampai Solar Miles, sampai Sword Impulsion. Oke, sekarang ada Flare Impel, Shogun Dots, dan Super Boxer Punch. Oke. Oke, Mr. and Mrs. jadi di sini sudah habis ability-nya. Tadi 24 ability kita udah buat 3 kali ABC penuh ya Mr. and Mrs. Berarti 24 kali 3 itu 72. 72 ditambah ini berapa nih? Satu baris 6, 12, 13, 14. 14. 86. 86 ability menjadi satu. Oke, kita bakalan buat. Gimana caranya? Oke, ini caranya Mr. and Mrs. Oke, kita save dulu ya. Ambil fotonya dulu. Oke, save unit. Oke, jadi caranya kalian close tabs-nya Mr. and Mrs. Ya, Mr. One serius. Close tabs-nya. Wait. Oke, dan jika kalian sudah berada di Steam, kalian klik tabs-nya. Klik kanan. Lalu manage dan browse local files. Oke, kita menuju folder tabs Mr. and Mrs. Folder game tabs. Oke, dan kita berada di sini. Kalian menuju totally calculated total data. Oke, lalu custom content. Oke, lalu ada custom unit. Ini unit-unit yang pernah kita buat Mr. & Mrs. foldernya. Banyak banget. Oke, dan tadi kita ada buat 24 ability sampai D ya. Berarti ada 4 Mr. & Mrs. Berarti ini 4 ke atas ini itu punya kita yang barusan kita buat. Oke, contohnya ya, ini tadi ya. Ini berarti ability A. Nah, fotonya ada kelihatan. Ini ability A, Mr. and Mrs. Oke, okay. Sesuai dengan fotonya. Nah, sesuai dengan fotonya ini ya. Oke, okay, kalian buka notepad-nya, Mr. and Mrs. Semuanya, 4-4-nya. Sekarang juga. Oke, okay, kita buka notepad-nya dulu. 24 ability A. Ini ability B. Ini ada namanya, Mr. and Mrs. Nah, bener kan? 24 ability B. Lalu yang C juga. Ini buka notepad-nya. Oke. Okay. Dan yang D. Yang D buka juga. Oke. Okay. Oke, Mr. and Mrs. Sudah ya. Nah, oke. Okay. Lanjut. Tutorial. Membuat 86 ability menjadi 1. Oke, okay, tadi 24 ability A. Mana ini 24 ability A? Oke, okay, sini 24 ability A sudah ada. Kita menuju 24 ability B dulu. Oke, okay, 24 ability B. Ability-nya bakalan kita pindahin ke 24 ability A, Mr. and Mrs. Jadi A nanti ability-nya bakalan banyak. Oke, okay, nah ini dia Mr. and Mrs. Nah, ini kodenya M Combat Moves. Kalian scroll-scroll deh. Oke, okay, nah ini mod-nya. Mod-nya. Ini apa namanya, nama ability-nya Mr. & Mrs. Mod ID. Kayaknya sih iya sih, gak tau sih. Oke, okay. MID ini ID ability-nya Mr. & Mrs. Ada banyak, ada 24 karena kita tadi udah masukin 24 ya. Oke, okay. Jadi kalian copy, pindahin ke ability A. Oke, okay, kita copy. Dari sini, yang ada tanda kurung atasnya Mr. & Mrs. Terus blok ke ujung sini. Nah, terus kalian copy. Oke, okay, terus dipindahin ke ability A, misalnya ditambahin ya. Di combat moves, jangan salah di combat moves. Oke, okay. Kita lihat ujung dari combat moves ability A. Oke, okay, di akhirnya kalian kasih koma dulu. Oke, okay, terus kita paste in, misalnya sudah dipaste. Nah, oke. Okay. Jadi ini udah ada 24 ability B-nya. Sekarang yang C kita pindahin, misalnya. Oke, okay, yang C kita bakalan blok semuanya, misalnya sampai ujung di sini. Oke, okay, lalu copy. Mr. One ketik Ctrl C atau klik kanan copy ini ya Mr. and Mrs. Mungkin kalian nggak kelihatan tadi. Oke, okay. Dan di ability A, ini ability A Mr. and Mrs. Notepad ability A ya. Ini ada namanya. Oke, okay, kita ke ujung ability tadi. Wow, panjang banget. Oke, okay. Kita kasih koma lagi lalu paste in Mr. and Mrs. Paste. Nah, tuh udah. Oke, okay, sekarang tinggal yang ability D. Ability D yang sedikit. Oke, okay, mana nih? Ability D. Oke. Okay. Combat moves. Oke, okay. Kita block Mr. and Mrs. sampai ke bawah. Terakhir, sampai ke ujungnya. Oke, okay, sampai sini ya. Sip, copy. Lalu kita pastekan ke sini, ke sebelahnya. Oke, okay. Enter, paste. Oke, okay. Jangan lupa di save Mr. and Mrs. Save. Oke, okay, sudah jadi. Kalian tinggal buka tabs-nya. Oke, kita buka tabs-nya. Apakah ada perubahan di ability A? Tadi ability A fotonya, kita lihat fotonya ya. Oke, ini fotonya ini Mr. Mrs. Oke, dia nggak punya tangan Dark Vision, nggak punya sword casting ya. Nggak punya sword casting, nggak punya celestial aegis, nggak punya sayap chronomancer, nggak punya sayap void ya. Oke, kali ini pasti berubah karena ability-nya sudah ditambah. Oke, kita buka Mr. Mrs. Let's go, man.
di 86 ability boys. Oke, okay, Mrs. Kali ini kita lihat 24 ability A tadi yang kita ubah, kita pindahin-pindahin semua ability-nya ke ability A ya. Oke, okay, jadi yang lain ini tetap cuman A aja yang berubah. Oke, okay, kita lihat Mrs. Error. Oh. Oke, okay, sudah jadi Mrs. Kita berhasil. Yeah. Oke, okay, nice. Lihat tuh. Dia punya semua ability. Lihat. Kalian lihat di gambar ini Mrs. Tidak ada gambar tangan Dark Vision, tidak ada gambar sword casting, tidak ada gambar celestial aegis ya. Jadi itu udah berhasil kita copy tadi. Ini nggak bisa di scroll. Ya gitulah caranya. Caranya curang. Kita main pakai sistem notepad-nya. Oke, okay, Mr. Mrs. Sudah. Sudah kalian cek-cek 24 ability ini. Lihat, tidak ada rekayasa di sini. 86 ability, buset dah. Oke, okay, kita kasih nama dia All in One. All in one udah ada coy. Nanti all in one kita ganti aja namanya jadi 24 in one. All in one versi baru. Yeah, ini baru the real all in one, Mr. and Mrs. Ya. Bener kan? Bener kan? Oke, okay, kita kasih kostum deh. Oke, okay, balaklava. Yeah, boy. Keren. Nice. Kacau banget. Ini ekor nyempil bikin jelek aja sih ekor si Monkey King. Astaga. Yaudah deh, gak apa-apa ya Mr. and Mrs. Oke, okay, kita kasih senjata. Boleh lah. Soalnya dia punya ability Shogun ya. Kita kasih senjata Shogun boleh nih. Shogun Katana. Oh yes, baby. Ngapa lu? Lalu kita kasih satu lagi. Oke, okay, kita main jarak dekat ya. Kita main barbar nih, Mrs. Tidak ada senjata-senjata jarak jauh, jangan. Oke, okay, Infernal Whip. Nah, ini dong. Waduh, kenapa? Buset dah. Oke, okay, kita tambahin statnya Mr. Mrs. Darahnya 100.000 karena dia punya 8. Oke, okay, karena dia punya 86 ability, kita kasih 86.000 aja deh. Yang sebanyak-banyak nanti OP coy. 1,5. Sip, mantap jiwa. Oke, okay, 99 beratnya. Movement speednya kali 2 aja. Attack speednya kali 2 aja. Damage-nya dari damage senjata sih. Jadi tidak ngaruh. Yaudah deh, kali 1 aja damage-nya. Oke, okay, kita tes Mr. Mrs. seperti apa. Lucu banget jadinya. Oke, kita mulai. Let's go. Ya, jadi kelelawar. Wah, di mana dia? Apa yang terjadi? Rusuh. Woi. Wah, panda-panda datang dari langit. Apa tuh rusuh-rusuh? Suara siapa sih? Heran. Apakah suara kalian? Bisik banget sih. Oke. Oh, ini masih Union Not Dead, Mr. and Mrs. Oke. Kita save dulu all in one. Kita kasih namanya new all in one. Oke, okay, new all in one. Buset. Oke, okay, kita foto dulu Mr. and Mrs. Gimana fotonya ini sih? Foto. Wih, bener ledak, buset. Oke, okay, kita foto. Sudah dipoto Mr. and Mrs. Gak jelas anjir. Apa yang terjadi ini unit? Oh my god. Oke, okay, kita save dulu deh. Oke. Okay. Oke, okay, unit notednya dimatiin. Lanjut. Oke, okay, Mr. and Mrs. Oh iya, si All in One kita ganti namanya. All in One yang lama maksudnya. Ya, yang pertama kali kita buat 24 in One. Oke, okay, 24 in One Mr. and Mrs. Oke, okay, 24. Alright. Oke, okay, itu aja sih. Sip. Oke, okay, Mr. and Mrs. Kita sudah bersama dengan 86 ability menjadi satu. Lihat dia, wah rusuh banget nih unit. Bentuknya enggak karu-karuan Mr. and Mrs. Oke, okay, kita panggil Clubber. Hello Clubber. Mana health bar-nya? Oke, okay, sudah ada health bar-nya Mr. Mrs. Seperti apakah ability-nya? Oke, okay, kita bakalan spam banyak unit nih. Oke, okay, biar asik. Oke, okay, unit yang darahnya tebel-tebel biar lama mati. Kenapa dia meledak-meledak? Buset dah. Meledak kenapa tuh orang? Oke, okay, lanjut. Kita kasih banyak unit Mr. and Mrs. Ya, ada jar. Oke, okay, lanjut ada Palkri juga yang terbang-terbang dong. Tuh dia meledak lagi. Apa sih? Heran. Oke, okay, kita kasih Monkey King. Wah. Tuh lihat. Enggak tahu lah apa maunya. Oke, okay, kita kasih Wacha. Ini udah mulai gila nih, Mas. Ini meledak apa sih? Coba kita liatin ya. Ayo coba. Meledak. Enggak mau. Pas diliatin enggak mau meledak. Udah deh. Oke, okay, Mr. and Mrs. Lah dia meledak, buset dah. Pas enggak dilihat dia. Kurang ajar. Oke. Langsung aja kita tes deh. Mulai. Let's go. Wow, udah keluar. What's up? What? Apa terjadi? Kekuatan apa ini? Nggak ada dikasih jurus super pisan, woy. Woy. Tiba-tiba. Nggak tahu lah. Oke. Spam petir. Oke, mantap jiwa. Curot. Oke, okay, ada Reaper ya. Oke, okay, terbang. Wow, napas es, napas api. Apa yang terjadi? Rusuh, wey. Buset dah.
Oke, mantap mantap. Ini apa sih? Ini apa? Ada yang tahu ini apa? Ability apa? Ini seru, nggak tahu ini ability apa. Apa sih ini yang kuning kuning? Apakah ini Chrono Dial, Mr. and Mrs.? Maybe, nggak tahu sih. Apa ya? Oh, dia menjadi dua. Self copy. Nah nih, mungkin ada whip ya? Bukan, ini bukan whip. Whip dia ada tandanya. Ini seperti apaan? I don't know. Oke, dia menjadi dua. Tidak, self copy, buset. Self copy keluar, Mr. and Mrs. Oh no, oh no, oh no. Ini kenapa tetap diam di tempat ya? Oh tidak, jadi banyak. Oke, hilang, bayangnya hilang. Untung saja tidak permanen, Mr. and Mrs. Ditangkis dong. Woi, ini ability lo sendiri, ngapain lo tangkis? Kacau. Dia ingin melindungi musuhnya, Mr. and Mrs. supaya gak kena panah. Tom lolos sekali ya. Benar-benar jenius. Oke, lanjutlah. Oke, oke, keluar plan impel. Wah, rusuh sekali. Wah, 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 wah. Yes. Mantap sekali. Oh, apa yang keluar? Ice Storm, Witch, rame lah pokoknya. Misalnya semua ability ada dia punya ya, yang ada di unit creator, kecuali yang transform. Nanti hilang ability-nya kalau transform. Oke, apa tuh ledak-ledak? Oh, bom ya, bom. Spin bom, bom spin. Oh, jadi dia pas bom spin, tetangki sama tangan lapisan mungkin. Jadi dia, jadi gitulah dia pokoknya. Oke, oke, mantap. Lanjut. Oke, tapi agak lama bunuh unit Mr. Nemesis. Oh, selesai. Oke, dan selesai dia jadi kelelawar. Sombong amat. Oke, oke, oke. Keren, keren, keren unit, keren. Mr. Nemesis suka. Udah, hilangin lah kebiasaan ledak-ledak gitu lah. Oke, kita lawan dengan 24 ability. All in one. Eh, bukan all in one sih. 24 in one, Mr. Nemesis. 24. Oke, hi 24 in one. Kamu akan melawan dengan dia, emakmu. Tak sudi aku punya emak seperti dia, Mr. One. Oke, dia gak sudi, Mr. Mrs. Ayo mulai, let's go. Itu jurus apa ya? Tiba-tiba langsung kesono dia. Langsung ngejar. What? Itu jurus apa sih? Mungkin ada ability yang belum kita review. Oke, maju. Oh iya, banting. Woy, ini ability lo, kenapa lo tangkis? Oh my god. Oke, timpuk pakai batu aja. Iya, gak apa-apa, bagus. Oke, kena, Mr. Mrs. Dah ada berkurang. Wow, kena damage. Mantap. Oh, headshot kepalanya. Pantesan. Lanjut. Maju, maju, maju. Ditangkis dong. Oke, mantap. Ajar. Hurricane Slash. Apa tuh? Woi, rusuh banget. Cahaya-cahaya apa sih? Oh, ada mechanic tank. Cahaya mechanic tank. Tembus, buset. Oh, self copy. Oh iya. Dia bukan lari kencang misalnya, tapi dodge, void in void dodge ya, void dodge. Jadi dia seakan-akan langsung terbang gitu padahal dia pindah tempat misalnya teleport. Oke, ini ngapain teleport sini? Jauh banget. Dia jadi ada dua ya. Terpental kayaknya, terpental. Atau dia lari. Enggak tahu deh, bodo amat dah. Oke, dia lari misalnya. Tuh, pindah teleport. Oke, nice. Mantap sekali. Oke, kutuk-kutuk. Meledak. Dibanting, mantap sekali. Banting terus. Oke, okay, let's go. Banting tinggi. Wow, serak, hancur, bro. Lah, habis. Kalah. Tulul. Kenapa yang menang 24 in 1? Wih, kemana jurus angry lu dan tornado? Pemenangnya adalah 24 in 1. Haha, aku pemenangnya, Mr. One. Kenapa kamu bisa menang? Karena dia angry dan menjadi tornado. Kenapa dia nggak angry dan jadi tornado juga? Why gitu? Why? 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 Nggak kepake. Terlalu banyak ability jadi dia pusing mau gunain yang mana. Wah, kenapa kalah sih? Ya ampun deh. Ya, oke deh. Lawan error question, apakah dia bisa menang melawan error? Oh, ya. Ternyata dia lebih error, Mr. Mrs. Mulai. Oke, langsung saja teleport ke belakang. Mantap sekali. Assassin move ya, ability assassin. Meledak mampus. Oh shit. Kemana dia? Mati. Oke. Aduh. Oke, Mr. Mrs. Terima kasih telah menonton. Aduh, dua kali review dia kalah lawan all in one. Bukan all in one. Lawan 24 in one dan melawan error dark piston. Aduh, belajar lagi anak.
Tapi GG, 86 ability berhasil kita satuin Mr. Mrs. di satu unit ya. Oke, okay, thank you Mr. Mrs. Jangan lupa share, like button, share and subscribe. Oke, okay, next kita bakalan buat unit apa? Silakan komen di kolom komentar. Thank you Mr. and Mrs. See you in the next video. Bye-bye. Dadah.